Di sini adalah model Atto 3, BYD Atto 3. Ni adalah sistem 400 volt daripada BYD. Dia menggunakan blade bateri, tapi bukan blade bateri yang teknologi terbaru. Dia satu teknologi, satu version ke belakang lah. Okay, version yang paling baru dia guna 800 volt adalah pada BYD Seal yang baru nak launching kat Malaysia. Okay, so yang anda nampak depan ni adalah enjin, tapi sebenarnya bukan enjin lah. So dia sistem EV, full EV. Okay, so kita nampak ini je yang ada kat dalam EV ni. Komponen kat depan ni, ini adalah coolant. Ini adalah coolant untuk motor, coolant untuk onboard charger, charger module dan juga sistem kat depan ni. Okay, cooling system pakai gas aircon. Sebab tu 1.1 kilo. Banyak. 1.1 kilo. Biasanya kita akan jumpa kereta biasa dia dalam 500 gram, 400 gram dalam situ kan. Okay, perasan tak ABS pump dia besar? Dia tak ada servo. Dia tak ada servo. Okay, ini adalah PTC heater. Ini adalah heater dia lari sebenarnya. Okay, komponen main dia lah. Okay, main komponen pada kereta ni, ini adalah powertrain domain controller. So ini adalah nama yang BYD berikan pada sistem ini. Dia tak guna nama inverter, dia tak guna nama-nama yang tu. Okay, domain controller ni adalah 3-in-1. Apa maksud 3-in-1? Dia adalah onboard charger, dia lah power distribution unit, dan dia lah lagi satu apa tadi? Power distribution, onboard charger, BMS, yes, BMS, battery management system. Semua duduk kat atas ni. Okay, semua duduk kat atas ni. Yang bawah dia pula, sebenarnya bawah ni dia kerat kedua, kita tak nampak sangat dekat sini. Yang kerat kedua pula, dia adalah motor control unit. Motor control unit ni adalah motor. Okay. Bawah ni adalah motor, nampak ada coolant line ke motor. So motor disejukkan oleh air radiator. Ni adalah onboard charger module. Maknanya masa kita charging kereta, charging current akan masuk dalam sini. Dari sini barulah dia akan pecah ke bateri. So macam mana kita tahu ini adalah main charging module? Paling simple, ni adalah wire daripada bateri. Nampak ni? Ni adalah wire daripada bateri. Masuk ke macam masuk ke sini ataupun keluar ke bateri. Oh, ini adalah DC charger punya kabel. Bawah ni adalah AC charger kabel. Nah, ni AC charger sebab dia ada 3 wire. Kalau nampak betul-betul ada 3 wire sebenarnya. Okay, lepas tu ini adalah wire untuk kabel ke compressor, aircon compressor. Dan ini adalah DC-DC 12 volt charging untuk charge 12 volt. DC-DC kat bawah merah ni. Powertrain domain controller. Powertrain domain controller ni adalah nama BYD. Dia tak guna inverter. Dia register nama tu. Ya, yeah, yeah, semua dalam. Ini 3-in-1. Yang 8-in-1 hanya duduk dekat BYD Seal yang paling baru. Kalau siapa yang free, pergi ke TRX hujung minggu ni. Dia ada buat test drive carnival untuk BYD Seal. Itu adalah model yang paling laju sekarang ni daripada BYD. Seal. Okay, ini adalah intelligent heat controller. Dia bukan intelligent aircon, intelligent heat controller. Thermal management system. Okay, apa maksud dia? Inilah kita punya expansion valve. Inilah kita punya aircon controller untuk satu sistem. Maksudnya termasuk bateri, termasuk ke cabin. So nampak tak dia ada punya solenoid valve. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk lalukan gas, keluarkan gas. Semua ni adalah pipe aircon, nampak? Semua solenoid valve untuk kawal sistem dia. Ni pipe low side. High side mana lah? Itu saya jumpa tak tahu mana. High side rasa belah sini ni. Daripada compressor. Ni low, ni high, sorry. Low and high. Ini saja depan ni? Ya, yeah, tu saja. Bateri 12 volt dia masih ada. Bateri 12 volt dia macam biasalah, sesama macam hybrid lah. Dia digunakan untuk on dan offkan relay. So relay tu akan onkan low voltage ke high voltage yang semua dalam ni. Patutnya dalam ni. Yang charge 12 volt DC-DC, buck converter daripada sini lah. Wayar kecil ni adalah sebenarnya dia adalah, boleh dikatakan sebagai HVECU atau VCU, Vehicle Control Unit. Atau ECU lah. Senang cerita ni. Dua ni lah. HV kan? Tak, dua ni LV. Low volt.
Ni adalah untuk kan kita relay kita ada low voltage untuk untuk on, high voltage akan sambung kan. Ha macam tu ah. 5 volt atau 12 volt. Tapi ni banyak guna 12 volt. Dia jarang guna 5 volt. So siapa nak tengok tengok kat sini? Siapa nak tengok dalam kereta boleh tengok. Bateri susah ni. Ni apa ni? Dalam ni. Dia tak ada cap. Pakai ni je. Ha tu saja dia tak ada cap. Ha ni nampak depan ni. Depan ni radiator dia. Kau 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 ambil skru dia. Kereta dalam warranty. Tak boleh buka sangat. Semua lah buka. Okay. So owner ni tu apa tu? Macam ada pin. Pin apa tu? Okay. Oh pin. Nak tengok. Safe destruction. Ui. Cuba tengok tepi. Oh. Charger door. Ha? Ha? Charger door. Oh tarik sini. Tarik sini. Kalau kata dia stuck ke apa, kita tarik kat sini. Charger door. Manual. 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 AC dia boleh pakai. Okey okey. Minut tu. Tak boleh buka kan? Cuba tekan. Yalah dia kena tekan kan. Sudah kedalam. Tak boleh buka kan? Ha. Okey, sekarang ni kata sekarang ni benda tu start. Kita dah unlock kereta start, kita tarik kat sini je. Ni bypass. Tu tak tutup tu tutup eh. Macam tu eh? Ha? Tolak kena. Nanti tak tolak masuk dalam je sebab tak ni kan. Okey. Okey, charger port dia kita boleh pakai dua-dua sekali. AC dengan DC. Dua sekali. Ni adalah design CCS2. Okay, CCS2 adalah gabungan plug AC type 2 dengan dua pin DC kat sini. So kita boleh charge single phase ataupun three phase AC. Ataupun boleh charge DC, DC sajalah akan masuk. So kalau kata sekarang ni kita nak charge AC saja kat rumah ke apa semua, tutup ni charge sajalah macam biasa. So bila kita charge akan ada indicator kat, kat dalam lah. Akan nampak indicator apa semua. So yang tu ni saja. Kalau dekat model China, dia tak ada CCS2. Dia pakai dia punya plug dia sendiri, GBT. So belah sini GBT, belah sana akan ada AC charger. So dia ada dua lah. AC dia masih lagi guna type 2. DC saja dia guna lain. GBT. Vent aircon dia macam ni. Aircon aircon outlet. Ah, sila. Ulas sikit. Takkan duduk je. Ulas sikit. Ulas. Okay, jom. Ulas sikit. Takkan duduk. So panel ni. Tapi model China pula ada setengah memang tak ada service plug. Service plug dia duduk macam dalam Tesla. Tesla kan duduk dalam dalam bateri. So kita kena buka main cable dulu, disconnect main cable, baru kita boleh cabut service plug. Service plug dia adalah fuse untuk bateri. Fuse. Ah, fuse untuk bateri bukan fuse untuk sistem. Alright. Ha, so ada perbezaan sikit lah. Ni, ni tak cukup canggih lagi sebenarnya. Kalau EV China, betul-betul China punya, skrin penuh depan ni. Dapat kat anak aku habis ni. Ha, tak boleh buka ni. Boleh sangat? Buka pintu. Sekejap. Tak, saya release EPB. Okey, EPB on. Dia reset. Dia berapa bateri dia berapa dia punya kapasiti? 400 volt. Range dia. Range dia rasa 500 km. Oh, boleh. Okey, ini model yang lower low spec dia. Ini kan high spec yang ni dia nak matakan isek coolant ni. Ya, 100% coolant. Ni pure coolant. Dia kulen tak macam buang. Kulen ni tak silap saya pakai dekat 6 liter rasanya. Oh, banyak ah. 6 liter. Rasanya lah sebab saya tak pandai 100% sampai sampai tandah kan. So PDC pun pakai kulen. PDC pun pakai kulen. So 100% saya tak berani cakap sebab spek dia kami belum 100% dapat. Tapi dalam around 6 liter lah. Minyak brek macam biasa sama. Ada tender tak ada apa sangat bezalah daripada kereta biasa sebenarnya. Okay, ini so bila kita charging, ini dah second speed fan. Bila kita charging, kita boleh dengar ni rasa ni. Angin. Oh, ni tengah charging ni? Tak tak, ni tengah running aircon. Aircon semua on. Sistem tengah on. Panas, so dia akan ya, sebab dia, sistem tengah running. Kan tadi baru pakai tengah panas kan. Okay, okay. So nampak, battery location dia, power battery adalah bawah. Bawah bawah lantai. Bawah lantai. Oh, lantai. Lantai, bawah lantai. Ini apa dia? Empat keluar positif. Mana? 3 volt ni. 1, 2, 3, 4. Okey, ini ni. Ni ke sini. Oh, fusebox. Fusebox, power supply to fusebox.
kalau kita beli EV dekat Malaysia, kita hanya akan dapat kabel ni saja. Ni adalah emergency saja. Ini bukan yang untuk charge satu malam eh. Kalau charge satu, kalau charge guna ni, 2 hari pun belum tentu penuh bateri dia. Belum tentu sebab dia tak silap 2 kilowatt saja. Ini untuk top 25 lah. Emergency. Ah 1.5. Tak boleh eh. Current 10 amp. Output tak boleh. Alarm dia. 1.5 je. Ah 1.5 kedua je lah. So ini sangat-sangat slow. Ini digunakan katalah sekarang ni kita sadai dekat tempat yang tak ada charger. Kita top up charge. Kan? Ni type 2. Oh. Type 2. CCS2. Ah, saya bagi tahu apa beza type 2 dengan CCS2. Okey. So kita just top up charge dan kita pergi cari charger lah. Kalau top up berapa lama perlu top up? Dia macam ni, andai kata sekarang ni tiba-tiba kita terlupa charge, tersandai dekat sini. Sini tak ada kawasan, tak ada EV charger. So sambil tengah kerja charge lah kejap supaya kita boleh sampai ke EV charger terdekat. So ini nama dia emergency charger lah. Sekejap je lah. Orang kata setakat 5 jam, 6 jam tu nak top up charge boleh lah. 2 watt lah ni. Ha? 2 watt. Ah betul ke? Around 2 watt lah. Around 2 watt. Kamu tahu lah. Sebab ada yang 1.5 watt. Oh. 1.5 kilowatt. Ada yang 2 watt. 2.5 pun ada. Tapi bergantung pada pembuat kereta lah. Ini ibarat power bank lah. Power bank. Bukan power bank. Ini ibarat ni type C slow charger. Type C yang dia bagi free tu dekat dalam phone tu. Ini slow charger lah. Slow sangat ni. Tadi ada orang tanya apa tu type 2 dengan CCS tu? Type 2. Type 2 adalah AC charging. Okey. Ini eh. Okey, ini saja adalah type 2. Okay. Type 2. Bila ditambah dengan DC, dia jadi CCS2. Oh. Kalau CCS2 maknanya DC. Kalau type 2 saja, kalau macam ni saja, ini adalah type 2. Ha. Dia AC lah kan. AC. So kalau tengok pin assignment dia boleh nampak kat sini. Life 1, life 2, life 3. Okey. Maknanya ini adalah 3 phase kalau okay. Ini 3 phase. So ada 3 phase pin so boleh. So ini tak ada single phase saja. Single life. Ni neutral, ni earth, ni neutral. Ni adalah communication line. Antara kereta dengan charger. Okey. So itu sajalah, ini AC. Kalau yang kalau katalah kita guna DC charging, so pin apa yang akan guna? DC positif negatif dengan dua ni je. Dua ni sorry. PE dengan communication satu dengan earth satu. Earth ni supaya tak short kereta. Andai kata ada short dengan bumi ke apa ke, satu communication jelah. Grounding. Dia biasa satu je lah ke jalan. PP ke jalan. Belajar. Dekat lagi sebab dia tak teras. Itu. 4. Kalau kita guna AC charging 1 2 3 4 5. Atau 6-7 kalau 3 phase lah. Kalau ni 3 phase lah. Tu sajalah beza dia. Jadi single kan? Dengan tak ada. L1 tu untuk single. L2, L3 ni tak ada pin. Tak ada pin. So maknanya tak support lah. Maksimum dia boleh bagi 22 kilowatt lah. Oh. 22. 22. 22 kilowatt. 22. 22 maksimum. 22 dah sampai 3 phase lah. 22 is 3 phase lah tapi dia tak support lagi sebenarnya. Oh. Sebab dia dah boleh support DC charging. DC fast charging. Merah hitam. Itu adalah kabel DC. Kabel DC. Yang kabel kecil tu, itu adalah communication line. Dua kecil ni. Okay, so macam tu lah. So dia dari sini. Okay, so kita trace laluan dia. Kita anggap kita ni sekarang bodoh lah. Tak tahu macam mana dia charge kat mana. Siapa OBC onboard charger kan. So kita nampak tak kabel yang tadi ada merah hitam kan? Jadi kat sini mana kabel merah hitam? Tu atas kan? Nampak tak dia dari tepi dari tepi body dia masuk ke sini. So inilah onboard charger. Onboard charger. Ni AC charger lah sebab kan dia sekali kan. Ni AC, ni DC. Yang ni compressor. Okey, so tadi ada soalan. Kereta ni mana service plug dia? Okey. So kereta ni owner sendiri kata dia tak jumpa service plug lagi. Tetapi ada setengah model, memang model China, EV China, dia tak guna service plug untuk matikan sistem.
Okay, so cara kita matikan sistem adalah sebelum kita buka bateri, kita pakai glove. Pakai glove, pakai PPE semua, kita tarik wire ni. Oh, wire ni tu. Ni kabel bateri. Kita nampak tak dia ada lock? Dia ada double lock. Kabel lain semua tak boleh buka. Ni kabel lock daripada bateri. So kita disengage yang ni, apa akan jadi? Interlock switch ada kan? Interlock switch akan putus ke sistem. Macam biasa, 7 step tetap sama. First, kita buang kunci. Buka ni. Buka tu. Buka tu. Tunggu 10 minit. Kita ganti service pula. So kita... Okay, lepas kita cabut ni, 0 volt check. Kita buat kat tepi ni je. Check 0 volt tepi ni je. Oh, tepi dia je? Ya, tepi je. Ada model yang kena buka cover ni. Ada model tak perlu buka. So kita check tepi ni je. Maknanya kita tahu dalam umpama ini inverter ada current tak dalam ni. Sebab dalam ni ada kapasitor. So itu je lah. Dia ada check kapasitor sama. Okay, nampak tak dia pakai water pump elektrik yang kecil. Aircon complicated. Ya, aircon dia sangat complicated. Memang semua kena jalan run scanner. Bawah tu lah. Ada compressor. Ni aircon compressor. Ini high pressure lah. Dia boleh compressor ke masukkan aircon block. Cooling block. So cooling block yang akan pecahkan. Cooling block. Cooling block. Ataupun kita panggil, sebab tu saya bagi nama thermal management unit. Thermal management. Sebab thermal management dia kawal kepanasan, kawal suhu dalam sistem. Boleh sama jugalah ni sebab apa. Aircon terminal lah, kena on je. Tak, okey. Soalan yang bagus. So ada orang tanya. So kita kalau tak pakai aircon, adakah bateri akan jalan aircon? Ya, bateri akan jalan aircon. So, apabila sekarang ni kita tengah bawa kereta, tapi kita tak pakai aircon, katalah kita dekat genting. Okay, so kita tak perlu aircon, betul tak? So apa akan berlaku? Secara kita tak sedar, bila bateri panas, kompresor akan run sendiri. Kerana demand daripada sini. Macam mana dia tahu dia perlukan cooling? BMS akan bagi tahu, "Wei, bateri tengah panas ni." Sebabkan BMS monitor suhu dan charging state. So, BMS akan monitor kau beritahu, "Wei, kita perlukan perlukan penyejukan." Dia valve dia akan open. Bila valve open, automatic compressor akan run. Kabin tak ada. Kabin tak ada, dia akan run ke bawah. Umpama compressor satu tapi dia dalam dua sistem berbeza. Umpama mimpi dalam mimpi. Umpama mimpi dalam mimpi. Lengat function. Ini ada heater juga? Ha? Heater? Heater bateri tak ada? Okey, ini tak ada heater bateri. Ini dah matikan lah sebab Asia. Kalau ke Europe, dia ada heater bateri. Tapi sebenarnya heater dia pun dia beli sini, PTC ni. Power bateri ada bawah. Power bateri semua bawah. Punya starting, ni auxiliary kan? Ya. Ni auxiliary, auxiliary. Okey, tahap keminatan saya naik 60%. Kau nak ni?